Anggota TNI di Kabupaten Jember, Jawa Timur menggelar razia masker di jalan. Warga yang kedapatan tidak memakai masker diberi hukuman menghafal Pancasila. Razia masker digelar di depan Markas Komando Distrik Militer 0824 Jember pada Selasa siang. Sejumlah anggota TNI memeriksa pengendara dan penumpang roda 4 dan roda 2. Bagi yang tidak memakai masker, langsung digiring ke halaman Kodim. Dalam razia ini, sejumlah pengendara roda 2 kedapatan tidak memakai masker dan helm. Mereka langsung diberi hukuman menghafal teks Pancasila. Pancasila 1, Ketuhanan Yang Maha Esa 2. Kita mengimbau kepada masyarakat untuk mengubah perilaku, ya, perilaku hidup baru ini. Kalau normal-normal sebelum pandemi, kita biasa-biasa saja nggak pakai masker, jaraknya nggak diatur, terus nggak cuci tangan. Untuk hidup baru ini, kita mengubah mindset perilaku kita untuk tetap mematuhi protokol kesehatan, yaitu diantaranya adalah paling utama adalah pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Warga yang tidak memakai masker selanjutnya diberi masker gratis dan diminta untuk tidak mengulanginya lagi. Tim Liputan Kompas TV Jember, Jawa Timur.